Lesti Kejora merupakan penyanyi dangdut yang berasal dari Cianjur, Jawa Barat. Diketahui sebelum terkenal dan menikah, ia dan keluarga tinggal di rumah yang terletak di daerah yang baru saja dilanda gempa bumi pada Senin 21 November 2022 siang kemarin. Lesti pun tak sampai hati diam saja. Ia menunjukkan kecemasannya dengan melantunkan doa kepada Sang Khalik yang disampaikan melalui media sosial. Membuka Instagram Stories, terlihat Lesti mengucapkan kalimat duka dan kehilangan dalam agama Islam. Fitri Rizky Billar pun mendoakan agar semua warga Cianjur yang terdampak dengan gempa bumi kemarin bisa mendapatkan pertolongan dari Sang Pencipta. Wanita kelahiran Desa Babakan, Pamoyanan, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Cianjur ini juga terlihat cemas dengan kondisi kerabat keluarganya yang masih tinggal di kampung halamannya itu. Ungkapan itu disampaikan Ibunda Baby Leslar melalui unggahan selanjutnya yang juga dituliskan melalui teksi di Instagram Stories. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Semoga saudara-saudara kita di Cianjur diberikan kekuatan ketabahan. Mohon pertolongan-Mu ya Allah, tulis Lesti sambil menyertakan emotikon telapak tangan terbuka dan wajah meneteskan air mata. Pada unggahan selanjutnya yang ditulis Selasa 22 November 2022, Lesti tampak mengekspresikan tangis dan doanya melalui emotikon yang disematkan, sambil meminta agar Sang Khalik melindungi keluarganya di kampung halaman. Ya Allah lindungi keluarga-keluarga di Cianjur, tulisnya meminta kepada Sang Pencipta. Mengintip sejumlah unggahan di TikTok, beredar kabar bahwa rumah Lesti di Cianjur terkena dampak dari gempa bumi kemarin. Namun hingga kini, belum ada informasi dari pihak Lesti soal kerusakan rumah sang pedangdut di desa kelahirannya. Pasalnya, diketahui bahwa kampung halaman Lesti di Kabupaten Cianjur merupakan daerah yang paling terdampak atas bencana gempa bumi kemarin.